Saya Puan Jamalina binti Samsudin, merupakan guru matematik daripada SK Sri Samudra. Di sini saya nak berkongsi amalan terbaik yang saya lakukan untuk murid-murid saya adalah kit pembelajaran yang bernama Kunci Operasi Matematik. Okay, next. Okay, ini pengenalan diri saya lah. Tajuk saya adalah Kunci Operasi Matematik. Okay, seterusnya. Next. Okay, mengapa saya memilih untuk menggunakan kit pembelajaran ini? Kerana saya dapati kebanyakan murid saya, dia menghadapi masalah semasa menyelesaikan soalan yang dalam kertas satu ataupun kertas dua yang berbentuk penyelesaian masalah. Kerana kalau dalam bentuk ayat matematik, murid-murid memang tak ada masalah sebab mereka nampak operasi apa yang mereka akan gunakan. Tetapi apabila mereka bertemu dengan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah, mereka akan menghadapi masalah apabila untuk memahami kehendak soalan. Okay, next. Okay, ini merupakan kit yang saya gunakan pada awal tahun lepas bersama dengan murid saya, di mana mereka saya berikan kepada setiap murid seorang satu. Saya hanya memilih kepada murid yang bermasalah sahaja. Kerana bagi murid yang telah menguasai operasi asas dan mereka juga telah boleh dapat menyelesaikan soalan masalah matematik, mereka tak ada masalah. Maksudnya mereka boleh faham apa kehendak soalan. Okay, next. Okay, yang ini saya nak sharekan apa yang dikatakan kunci operasi matematik. Biasanya matematik dia melibatkan empat operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi murid saya biasanya apabila dia berjumpa dengan soalan berbentuk penyelesaian masalah ini, mereka kebanyakannya tidak dapat mengecam operasi apa yang akan mereka gunakan. Jadi inilah fungsinya kit operasi ini. Saya beri pada murid dan mereka akan menggunakan kit operasi ini semasa mereka menjawab soalan. Tak kiralah sama ada soalan penyelesaian masalah dalam kertas satu ataupun kertas dua. Okey, bagaimana mereka menggunakan kit ini? Jadi apabila mereka menjawab soalan, kit ini akan ada bersama-sama mereka dengan cara apabila mereka apabila mereka berjumpa dengan soalan yang berbentuk penyelesaian masalah, mereka akan gunakan teknik garis ataupun membulatkan kata kunci yang terdapat di dalam soalan berpandukan kepada kit operasi matematik. Contohnya, okay, next. Di sini pada soalan yang saya paparkan di sini, murid akan bersama-sama dengan kit operasi ini, mereka akan nampak ada beberapa kata kunci yang mereka boleh kenal pasti apakah operasi yang akan digunakan. Next. Contohnya di sini saya telah bulatkan beberapa operasi. Ini yang akan murid lakukan sebenarnya. Jadi di situ mereka tahu operasi yang akan mereka gunakan adalah operasi yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Next. Kalau pada soalan contoh yang diberikan ini, terdapat tiga operasi yang tiga kata kunci yang terdapat daripada kit yang mereka akan pilih dan mereka akan guna untuk mereka selesaikan. Jadi apabila saya menggunakan ini, kit ini semasa PDPC bersama murid, murid nampaknya semakin menguasai kemahiran untuk menjawab soalan matematik berpandukan kit. Dan apabila saya lakukan latih tubi berterusan, maka mereka akan mula dapat mudah apabila kita jumpa latih tubi yang seterusnya. Apabila mereka dah biasa dengan kit operasi ini, murid-murid akan dapat mengenal pasti apakah operasi yang akan mereka gunakan, terutamanya apabila mereka menjawab soalan dalam bentuk sumatif satu ataupun dalam PKSR, percubaan dan seterusnya UPSR lah. Jadi saya nampak dekat sini keputusan murid apabila yang dulu sebelum ini keputusannya agak rendah, dengan bantuan penggunaan kit ni latih tubi berterusan, murid-murid dapat meningkatkan penguasaan mereka
sama ada melalui PBD, data PBD yang kita dapat lihat dalam kelas harian ataupun dalam keputusan peperiksaan ujian dan juga keputusan yang UPSR, keputusan murid bertambah baik. Tapi malangnya pada masa tahun ini saya tak dapat nak terus gunakan kit ini kerana masalah semua orang tahu MCQ, MCO. Jadi kita terpaksa, tapi sekarang saya dah mulalah edarkan pada untuk murid-murid tahun 5. Sebab saya tak risau murid-murid tahun 5 ni mereka dah ketinggalan selama 3 bulan. Jadi mereka dah kebanyakannya dah lupa dah sebab segala operasi asas yang kata kunci. Jadi inilah yang saya telah applykan pada murid-murid saya. Kami mula menggunakan kit operasi ini untuk sebagai bantuan kepada murid-murid untuk menyelesaikan soalan-soalan yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, itu nampak dah cikgu, saya kongsikan di situ gambar-gambar di mana murid saya sedang menggunakan kit operasi tersebut. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu Jamalina. Kalau para peserta ada apa-apa yang cikgu hendak tanya kepada Cikgu Jamalina, tolong tujukan soalan dalam chat group ataupun tolong raise your hand dan kita akan beri peluang ya. Cikgu, saya ada satu soalan ya cikgu, iaitu bila murid-murid ini menggunakan kit pembelajaran ini, ada tak sesiapa rasa macam perbendaharaan kata tu telah meningkat juga? Ya, murid-murid juga telah menambah pengetahuan mereka. Contohnya daripada kalau biasanya untuk operasi tolak, mereka biasa tahu daripada perkataan kurang. Sekarang mereka dah tambah lagi dengan contohnya macam selisih, beza, baki. Jadi pembendaharaan kata pun memang bertambah lah. Jadi mereka lebih, pengetahuan mereka lebih luas untuk satu-satu operasi, bukan hanya terhad kepada sesuatu perkataan sahaja. So ada tak tema-tema term-term ini telah ditambahbaikkan oleh murid sendiri? Mungkin mereka dapat jumpa perkataan yang baru yang mereka kata okay, yang ini adalah untuk operasi tolak ke ataupun darab ke. Ada tak mereka ada, sendiri telah? Ada. Ha, contohnya macam bahagi kan. Sebelum ni mereka tahu bahagi digunakan tu, ada juga perkataan yang mereka jumpa. Contohnya apabila perkataan sama rata, mereka tanya, cikgu sama rata ni maksudnya macam pecahan lah, diberikan sama banyak lah. Jadi ada juga murid yang yang dapat jumpa perkataan seperti ini dan mereka wawarkan pada guru dan juga rakan-rakan. Okay. Terima kasih cikgu.